Salam sejahtera, salam bahagia, salam mekar di hati. Selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Ya. Pada pagi Jumaat yang mulia ini, tibalah giliran saya untuk menyampaikan sedikit perkongsian dalam slot moral. Ya. Dan tajuk yang saya telah pilih adalah gejala ketagihan gadget di kalangan pelajar. Okey. Dewasa ini teknologi maklumat dan media sosial telah berkembang dengan sangat pesat ya, seiring dengan peredaran zaman. Apalagi ya dalam krisis pandemik COVID-19 menyaksikan hampir semua urusan harian dilakukan secara dalam talian. Sekaligus memaksa masyarakat pada pelbagai peringkat usia membiasakan diri dengan teknologi maklumat. Begitu juga dengan proses PDPR ya, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah, yang mana telah menjadi kaedah terbaik ya dalam memastikan pendidikan dapat diteruskan. Apabila pembelajaran secara bersemuka ini kita tak dapat laksanakan akibat pandemik inilah. Ya. Jadi perkembangan ini menyaksikan penggunaan gadget ya mengalami pertumbuhan yang pesat. Namun demikian ya, di sebalik menggunakan gadget untuk tujuan yang baik, ada di kalangan pelajar-pelajar menggunakan ataupun menyalahgunakan kebebasan yang diberikan ini dengan leka bermain dengan gadget sehingga mengabaikan tanggungjawab mereka kepada orang di sekeliling. Baiklah, kita tengok ya satu video di sini yang mana video ini akan mempertontonkan satu adegan di mana pemuda yang leka dengan handphone dia, dengan telefon pintar dia tu sehingga memberi kesan kepada orang di sekeliling ya. Mari kita tonton. Baiklah,
daripada video tadi kita dapat lihat bagaimana pemuda tadi tidak sedar ya keadaan lift yang terlebih muatan ya. Lift tu tidak dapat bergerak ya. Pemuda tu tidak sedar sebab dia tidak melihat skrin yang melayangkan overloaded dan beliau juga tidak mendengar bunyi bip-bip kerana memakai headphone kerana beliau leka dengan telefon pintar beliau ya. Dan akhirnya kita dapat saksikan bagaimana lift itu dapat bergerak apabila seorang individu yang kurang upaya keluar daripada lift lantas menyelesaikan masalah lift berkenaan lah. Jadi kita dapat lihat di sini ya bagaimana satu contoh bagaimana kelekaan pemuda tersebut dengan gadgetnya menyebabkan kesulitannya kepada orang di sekeliling. Ya. Saya harap pelajar-pelajar dapat mempelajari sesuatu lah daripada video tadi ya. Okey. Seterusnya, apa makna gadget ya? Jadi Salma Omar dan Melissa Latif 2016 telah menyatakan gadget ni adalah sebuah objek ya ataupun alat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Jadi gadget ni terbagi kepada beberapa jenis iaitu telefon pintar, tablet, iPad, Xbox dan lain-lain. Jadi telefon pintar dan tablet lah merupakan peranti yang paling popular di kalangan pelajar. Ya. Di samping tu, media sosial yang pelajar biasa gunakan adalah Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram dan sudah tentu Google Classroom lah. Ya. Melalui capaian internet melalui gadget mereka ya. Jadi tidak dapat dinafikanlah ya kebaikan gadget ya. Kebaikan gadget ni membolehkan pelajar mengakses maklumat dengan cepat dan pantas. Melalui capaian jalur lebar tanpa mengira waktu ya. Malahan ada juga pelajar yang menjana pendapatan menerusi e-dagang ya. Jadi itu perniagaan atas talian lah. Jadi pelajar dapat sumber wang tambahan lah. Jadi penggunaan internet sebegini of course lah penggunaan internet secara bijak ya. Dan sudah tentu digalakkan. Namun demikian, kehadiran gadget ni menyebabkan manusia leka ya, manusia leka dengan banyak perkara. Dan penggunaan gadget ni sekarang dikatakan penggunaan gadget secara berlebihan lah dikatakan dikaitkan dengan kemerosotan kesihatan mental. Ha? Kesihatan mental. Jadi ya, statistik menunjukkan psikologi manusia selari dengan peningkatan penggunaan gadget terutamanya telefon pintar. Hampir 80% remaja tidur dengan telefon pintar mereka di sisi. Ya. Dan menggunakannya sebagai jam loceng. Ya, saya pasti pelajar-pelajar di sana juga yang sedang dengar ni juga menggunakan telefon pintar ni sebagai jam loceng ya. Ha. Jadi secara purata statistik menunjukkan seorang individu ni dia akan hantar 34 mesej selepas berbaring di atas katil ya, untuk tidur. Jadi pakar-pakar kesihatan sebenarnya memberi amaran lah bahawa waktu tidur boleh terganggu ya dengan lampu daripada skrin telefon ya. Jadi lampu daripada skrin telefon ni menghalang pelajar daripada mencapai tidur yang nyenyak ya, tidur yang mencukupi ya. Alright. Jadi kebelakangan ni anak muda pelajar-pelajar apa ni
mempunyai kecenderungan ya untuk menonton filem drama secara berterusan menerusi internet. Ini juga sebenarnya memberi kesan ketagihan ketara ya. Di mana perkembangan sebegini ini boleh menjejaskan proses pembesaran ya. Disebabkan kurang kemahiran bersosial ya. Laporan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM Malaysia ya pada tahun 2018 melaporkan golongan muda berusia bawah 20-an hingga 30-an antara paling ramai menggunakan internet dengan kapasiti penggunaan 6 hingga 8 jam sehari. Ini tak termasuk Google Classroom ya. Ini tak termasuk Google Classroom. Ini semata-mata menghadapi telefon pintar ataupun internet ni untuk tujuan-tujuan media sosial dan juga apa ni permainan atas talian lah. Ya, yeah? Alright. Jadi tempoh menonton yang lama ni sudah tentu akan memberi kesan negatif, terutamanya daripada aspek perkembangan kognitif, emosi dan juga psikomotor. Ya. Jadi kebiasaannya pelajar dia suka menonton drama bersiri. Ya. Saya percaya pelajar-pelajar di sana yang sedang mendengar ni, anda sudah tentu suka mendengar, suka menonton drama bersiri Jepun dan Korea secara maraton ya, sebab dia bersiri kan, sebab tu maraton. Lepas satu siri, tengok siri yang seterusnya dan kita akan terdorong lah untuk tengok apa yang akan berlaku berikutnya. Jadi statistik menunjukkan purata tontonan ni melebihi 2.5 jam hingga 2.7 jam sehari ya, sehingga menjejaskan kesan negatif ya, seperti kekurangan tidur dan kurang fokus kepada pembelajaran. Jadi ketagihan ini adalah disebabkan otak itu merembeskan sejenis hormon yang dipanggil hormon dopamine yang lama kelamaan ni yang menyebabkanlah ketagihan kepada penonton, iaitu nak tengok drama bersiri itu tanpa berhenti-henti ya. Alright. Jadi penggunaan gadget ni menyebabkan pelajar mendapat tidur yang tidak mencukupi ya. Jadi seharusnya pelajar mendapat tidur sekurang-kurangnya 8 jam ya sehari, tetapi tidak cukup akibat penggunaan gadget yang yang terlampau lah ya. Jadi apabila anda kurang tidur, jadi dia memberi kesan psikologi kepada anda ya. Anda akan mudah marah. Kemahiran psikologi pula, kemahiran sosial ya, akan terjejas dan memori akan menjadi lemah. Okey, semua ni akan menjejaskan pencapaian akademik ya. Di samping tu, pengambilan makanan berlebihan juga boleh berlaku ya. Jadi boleh bertambah berat badan. Obesiti ya. Jadi sebab semasa kita menonton ni, kita mempunyai kecenderungan untuk mengunyah makanan ya. Okey. Jadi marilah kita lihat satu video di mana pemuda mengalami kemerosotan mental akibat ketagihan kepada gadget ya. Baru-baru ini dunia maya kembali dihebohkan pemuda yang kecanduan bermain game online melalui gawai hingga mengalami gangguan jiwa. Jagat dunia maya kembali dihebohkan dengan berita Iwan Setiawan, seorang pria yang mengalami gangguan jiwa akibat kecanduan bermain game online. Iwan harus menjalani terapi di Yayasan Jambrut Biru Bekasi, Jawa Barat karena diduga suka bermain game hingga belasan jam. Meski dapat berbaur dengan pasien lainnya, Wawan nyaris tidak dapat diajak berkomunikasi. Matanya hanya fokus kepada jari jemarinya yang terus bergerak seakan sedang bermain game di ponsel pintarnya. Okey, jadi kita dapat lihat video tadilah bagaimana
pemuda yang menghabiskan masa bermain game ni berjam-jam mengalami kemerosotan mental ya. Alright. Jadi saya percaya ramai pelajar di sana yang sedang mendengar ni sekarang juga menghabiskan masa bermain dengan permainan di atas talian ya. Jadi saya tidak menyatakan di sini permainan online ni tidak baik ya. Ataupun permainan online ni dilarang. Namun demikian, bila anda bermain online games ni, pastikan anda bermain dalam tempoh masa yang singkat ya, semata-mata nak menghilangkan stres ya, ataupun nak merehatkan otak lah ya. Tetapi janganlah sampai main untuk tempoh masa yang lama ya. Ada pelajar-pelajar juga didapati ya menggunakan kemudahan Wi-Fi campus ya. Kemudahan Wi-Fi campus dan ataupun mungkin menggunakan data sendirilah untuk bermain video online games ni berjam-jam. Dan ada yang sampai lewat pagi ya. Jadi apa kesannya? Of course pelajar ni bila datang ke kelas nanti dia mungkin akan masuk ke kelas lewat ya. Ataupun mengikuti kelas dengan keadaan mengantuk ya. Dan bila tiba masa untuk menghantar kerja khusus pula, pelajar-pelajar ni sering menghantar tugasan lambat. Okey. Ataupun menghantar tugasan kepada pensyarah bila fail yang dihantar tu secara soft copy tu didapati tiada isi ya, fail tu kosong ya. Jadi janganlah sampai ke tahap itu ya. Anda kena ingat anda datang ke IPG, datang ke kampus untuk belajar ya. Jadi persoalan yang mungkin bermain dalam pemikiran anda ialah adakah anda yang sedang bermain online games ni, adakah anda ini ketagih? Adakah anda yang menghadap kepada apa ni media sosial ni, adakah anda ini dikatakan ketagih? Ketagih dengan media sosial ataupun permainan online ni. Dan bilakah seorang itu dikatakan ketagih? Okey. Jadi pertubuhan kesihatan sedunia ya mengiktiraf online games ni sebagai gaming disorder ya, dan dimasukkan dalam senarai klasifikasi penyakit antarabangsa. Ya. Jadi Persatuan Psikiatrik Amerika telah mengeluarkan 9 indikator ketagihan ya. Jadi sila lihat indikator-indikator ini, sama ada indikator ini ada kaitan dengan kamu ya. Jadi indikator yang pertama adalah individu itu akan sentiasa mengimbas atau asyik berfikir tentang aktiviti permainan online games ni yang dia dah melalui sebelum ni ataupun dan dia akan merancang untuk dia akan mula merancang dalam kepalanya, dalam otaknya untuk bermain permainan seterusnya walaupun individu tu tengah menghadiri kuliah ya. Fikiran dia tengah imbas balik permainan sebelum ni, permainan malam tadi ke ataupun permainan pagi tadi ke, ataupun dan dia juga tak sabar-sabar nak main game seterusnya ya. Lepas tu nombor dua tu mempamerkan simptom keresahan, kebimbangan, kebosanan, kesedihan apabila tidak dapat bermain. Jadi bila tak dapat bermain tu dia macam ada simptom-simptom ni lah, ataupun bila handphone dirampas ya. Dan yang ketiga, memerlukan masa yang terlampau lama untuk bermain. Dia main je dan tidak akan berhenti selagi permainan tidak tamat ya. Dan indikator yang keempat adalah tidak berjaya untuk berhenti bermain walaupun dah cuma. Dia dah berusaha dah untuk berhenti bermain tetapi tidak berjaya. Yang kelima adalah kehilangan minat dalam hobi-hobi terdahulu.
Kalau dulu dia suka bermain bola sepak, suka bermain badminton, suka bermain bola jaring, tapi sekarang ni dia tak suka. Sekarang ni dia suka bermain, dia suka menyertai permainan online saja, online games atau video, ya. Indikator yang keenam adalah individu ni terus bermain dengan masa. Walaupun ada pengetahuan tentang kesan sampingan, dia tahu, ya, kalau dia bermain dengan masa yang lama ni akan menjejaskan kesihatan, tapi dia masih terus bermain, ya. Dan yang ketujuh, dia suka menipu dan bercakap bohong kepada ahli keluarga, guru-guru, ya, dan rakan-rakan tentang permainan online games ni, ya. Dan yang kelapan, dia bermain untuk melarikan diri daripada masalah yang dihadapi. Okey, dia bermain. Dan yang kesembilan, akibat dia telah terjejas hubungan dengan rakan-rakan akibat penglibatan diri dalam online games. Okey. Jadi kawan-kawan dah semakin berkurangan, ya. Jadi jika anda memenuhi 5 atau lebih indikator ini, maka anda masuk dalam kumpulan yang dikatakan mempunyai masalah ketagihan. Okey, lihatlah, renunglah, tengoklah pada diri sendiri, ya. Adakah anda ni mempunyai, anda memenuhi 5 atau lebih indikator ini? Okey, kalau begitu, anda perlukan bantuan dengan segera, ya. Okey, mari kita lihat video, satu lagi video, kesan ketagihan ni, ya. Menurut draft dan bawah sifatnya ke atas permainan sekaligus memberi keutamaan kepada permainan video. Jika laku demikian menunjukkan tanda kemerosotan ketara dalam kehidupan termasuk pribadi, keluarga, sosial, pendidikan dan pekerjaan. Melalui kajian WHO, kematian mengejut dan gejala fizikal yang dikaitkan dengan permainan video secara dalam talian semakin meningkat. Pada 2014, seorang wanita Cina berusia 27 tahun mati mengejut selepas bermain permainan video selama 10 jam tanpa henti. Setahun kemudian, seorang remaja lelaki berusia 17 tahun dari Rusia dikejarkan ke wad kecemasan dan meninggal dunia di hospital selepas koma ketika bermain permainan video. Dan mangsa dilaporkan bermain permainan video itu secara berterusan hampir 22 hari dan hanya berhenti untuk tidur serta makan. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, jadi apa yang kita lihat tadi sungguh menakutkan, ya. Boleh mati, ya, dengan bermain online games ni, ya. Jadi kita tak naklah sia-siakan hidup kita dengan perkara sedemikian, ya. Alright. Jadi seterusnya kita lihat pensyarah kanan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Hanina Halimatusadiah Hamsan, yang mana dipetik daripada Berita Harian Disember 6, 2017, dia kata penggunaan skrin termasuk telefon pintar, tablet ataupun televisyen yang berlebihan atau berterusan ni boleh mengakibatkan gejala hampir sama seperti individu yang ketagihan dadah, ya. Jadi terlalu obses atau ketagihan skrin ni sama seperti ketagihan dada, ya, kerana terlalu bergantung kepada perkara itu, ya, dan ia rasa macam gian, ya, jika apabila dia berhenti menggunakan gadget, dia gian, dia nak main, ya. Jadi begitu juga, bukan main saja game, ya, tapi juga obses kepada media sosial, ya, macam Instagram, WhatsApp dan sebagainya lah. Okey, jadi individu yang bermain game ni, kelakuan mereka akan menjadi lebih agresif, ya. Pernafasan mereka akan laju, kelenjar adrenalin dan hormon dopamin ni akan meningkat, ya. Jadi kesan ni lah yang mengakibatkan ketagihan, dan kesan ni dikatakan ada persamaan dengan kokain, ya, kokain. Jadi seterusnya, pelajar-pelajar sekalian, bagaimana langkah-langkah kita nak menangani masalah ini?
Okey, yang pertama sekali, sediakan jadual waktu. Kita sediakan jadual waktu, tetapkan masa bila anda hendak menggunakan telefon pintar ataupun tablet, ya, tablet. Jadi, dan bila kamu nak gunakan tablet untuk menghadapi media sosial dan juga bila nak bermain atas talian, ya, dan hadkan masa penggunaan. Tetapi kalau kamu nak apa gunakan telefon pintar, tablet untuk untuk mencari bahan untuk kerja khusus, itu tak ada had, ya. Anda boleh gunakan bila-bila masa. Tetapi bila kamu nak menghadapi media sosial ni dan permainan atas talian ni, kamu kena hadkan masa. Kena sediakan jadual waktu lah. Yang kedua, matikan telefon anda pada waktu-waktu tertentu dalam sehari, ya. Jadi maknanya semasa kamu menghadiri kelas, menghadiri kuliah ataupun berada di dewan nanti untuk mendengar ceramah ke ada majlis ke apa-apa, matikan telefon. Jangan beri perhatian kepada kepada telefon anda ataupun media sosial yang kamu sedang tengok tu sampai kamu tak mengikuti apa yang berlaku di dewan, ya. Ini biasa berlaku, ya. Yang ketiga, jangan bawa telefon atau tablet anda ke tempat tidur walaupun anda guna sebagai loceng. Simpan telefon tu jauh-jauh kalau kamu nak gunakan telefon tu untuk kegunaan sebagai loceng, ya. Okey. Dan yang keempat, gantikan penggunaan telefon pintar anda dengan aktiviti yang lebih sihat, ya. Jadi lepas tu yang kelima ni, buang aplikasi media sosial daripada telefon anda. Walaupun untuk membuang tu adalah sangat sukar, tetapi anda, kalau anda nak pulih daripada masalah anda tu, kamu kena buat ni lah, buang aplikasi itu terus daripada telefon anda. Dan yang keenam ni, tukar tabiat bermain online games ni kepada board games. Board games ni macam carom, macam chess, macam catur lah, ya. Jadi dengan cara ini sudah tentu masalah ketagihan pada gadget ni kamu dapat atasi dengan baik, ya. Walaupun, tapi kamu kena cubalah, walaupun benda ni, kalau kamu rasa kamu ni masuk dalam kumpulan ketagih ni, kamu ketagih, so kamu kena berusaha lah untuk menangani masalah ni, ya. Okay, alright. Jadi sekian saja perkongsian saya pada kesempatan ini. Jadi semoga perkongsian saya tadi telah memberi sedikit sebanyak pengetahuan tentang gejala ketagihan gadget ni. Okay. Okay, jumpa lagi. Bye-bye.